adanya Daniel Ting yang cuba untuk menghantar ke tengah. Azam mengambil. Paulo Josue datang. Dua dalam dua untuk Paulo Josue. Dan dua juga untuk Malaysia dalam aksi kedua. Dan itu sememangnya sesuatu yang dicari sepanjang babak pertama. Malaysia mahukan lagi dan Paulo Josue meletak. Ya, apabila anda meletakkan agensi di bahagian hadapan ini yang kita akan dapat. Apabila pergerakan di sebelah kiri dan juga hantaran yang boleh dilakukan oleh Daniel Ting. Stuart Wilkin dilambungkan cantik. Arif Aiman sentuhan pertamanya baik. Gerakannya memukau sekali lagi dan Paulo Josue mendapatkan momen hat-tricknya. Direncanakan oleh Arif Aiman, Paulo Josue dengan hat-trick. Seventh heaven buat Malaysia. Kualiti, ini yang katakan kualiti yang ada pada Arif Aiman. First touch yang sangat baik, ketenangan membuat gelecekan yang baik. Dan selepas itu Syamir bijak mendapatkan Matt Davis, hantar daripada Matt Davis. Ini peluang bagi Malaysia. Jaringan yang diinginkan, jaringan penyamaan, jaringan pertama, sumbangan daripada Paulo Josue untuk Harimau Malaya pada minit ke-40 bagi menggegar Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk gol pertama secara rasminya selepas menyarung jersey Harimau Malaya. Jauh, Daniel Ting menangi perebutan di udara. Azam terus saja datang. Dan ini dia Arif Aiman sekali lagi mendapatkan Azam Azmi Murad dan Paulo Josue. 6-0. Harimau yang laparkan jaringan. Mereka memfaham Papua New Guinea dan kekanas. Corbinong Stuart di hadapannya akan terus melakukan hantaran kepada Paulo Josue. Satu tampanan Paulo Josue. Lihat saja kepada celebration yang dilakukan oleh Philip Mango ini. Pertukaran yang perlu dilakukan. Salim hantaran yang baik, tandukan terus. Peluang menyebaskan Malaysia, itu tandukan daripada Hendrik ataupun Paulo Josue setelah tadi. Dan ini bahaya bagi pasukan kebangsaan. Terus sahaja dipatahkan oleh Dominic Tan. Baik. King mereka. Dan kalau kita lihat di sini apa lakukan oleh pasukan Malaysia, pergerakan yang baik lakukan oleh Paulo Josue kepada Safawi Rashid. Sekali lagi digagalkan. Satu lawan satu. Digagalkan oleh Rona Warisan. Satu hari untuk dia menyarung jersey negara dan kini peluang dia. Paulo Josue kekal berada di sana. Sentuhan pertama Daniel Ting. Oh. Percubaan atau hantaran kedua-duanya. Papua New Guinea belum lagi dibolosi dan mereka mempunyai Ronald Warisan untuk mereka berterima kasih. Josue dapat untuk memintas kedudukan Kolo Kepo. Hantaran ke sebelah kanan, ruang bukaan untuk Akhia dan Akhia Rashid. Fadizal Marlias, beliau akan terus berada di sana. Tetapi yang akan terus berada di sini adalah Akhia Rashid. Hantaran baik terus untuk mendapatkan Faisal Halim. Ada hadangan minit-minit terakhir daripada Joseph Nawo. Faisal Halim turun ke bawah. Dan ini ruang bagi Hendrik bagi mendapatkan rakan sepasukannya. Adakah Harif Aiman berjaya mendapatkan bola ini? Dapat bola, pemain-pemain kita cepat untuk menutup ruang. Dan ini ruang yang ada kepada